Selamat malam pemirsa, jumpa kembali Anda bersama saya Martin Muhede dan tentunya di panggung politik seperti biasa. Yang kita bicarakan di panggung politik kali ini adalah tentang hal-hal politik atau hal ekonomi atau hal sosial yang terjadi tentunya di Indonesia. Dan pada malam hari ini kita mengangkat suatu tema yang cukup menarik bahkan sempat mengejutkan di bulan Agustus ini. Di mana pada tanggal 4 Agustus tepat pada pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, beberapa tempat termasuk Jakarta, Banten, dan Jawa Barat terjadi blackout di tentunya di kelistrikan Indonesia. Dan apa yang terjadi? Semua masyarakat komplain. Masyarakat Jakarta yang biasa disibukkan dengan berbagai kebutuhan yang sangat tergantung dari listrik, tiba-tiba kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena listrik mati, lampu mati tentunya, dan apalagi komunikasi hubungan melalui seluler itu juga lumpuh. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana mencegah listrik padam dan bagaimana strategi keandalannya. Masih dalam rangkaian diskusi kita pada malam hari ini tentang Make Grid Indonesia. Jadi bagaimana Indonesia menjadi lebih baik, dan pada malam hari ini kita membahas energi listrik bagaimana menjadi lebih baik lagi. Dan pada malam hari ini saya sudah ditemani oleh 3 orang narasumber yang luar biasa. Saya mulai memperkenalkan, dari sebelah kiri saya adalah Insinyur Fikner Sinaga MM. Beliau adalah Direktur PT PLN pada tahun 2009-2014 dan juga beliau adalah ahli sutet. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar, Pak Fikner? Baik, baik. Tentunya sempat terkejut dengan blackout kemarin. Iya, lumayan. Lumayan. Lumayan mendebarkan gitu ya. Iya, banyak yang kontak. Banyak yang kontak dan banyak yang komplain. Kenapa bisa begini? Oke. Ya. Dan tentu saja yang komplain yang paling luar biasa juga adalah di sebelah kanan saya sebagai salah satu dari penerima manfaat dari listrik, yaitu Bapak Eka Dewanto SEMM. Beliau adalah General Manager Pondok Indah Mall, di mana kita tahu Pondok Indah Mall adalah mall yang luar biasa padat dengan orang ya, khususnya pada saat weekend, dan kejadian pada saat itu adalah hari Minggu. Bagaimana Pak Eka? Halo. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bicara soal listrik. Betul. Ya. Jadi Anda sebagai salah satu pengguna, penerima jasa itu juga sangat luar biasa pada saat itu ya? Betul. Ya, okay. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan di sebelah kanan sudah menjadi langganan kita pada talk show berseri kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Manere Pasaribu. Beliau adalah penulis buku Big Data Strategy dan juga dosen pasca sarjana Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Martin. Bagaimana pada tanggal 4 waktu itu? Waduh, agak sedikit merepotkan ya. Lagi ada acara nggak, ya, Pak, pada itu? Kebetulan di rumah. Kebetulan di rumah. Ya, jadi dan memang, akhirnya ya, gelap dan panas. Panas. Oke, okay. Apalagi Jakarta sedang musim kemarau. Betul, pada saat ini. Ya. Baiklah, pemirsa, kita akan banyak menceritakan atau membahas masalah ini selama 1 jam ke depan. Saya pertama ke Pak Fikner Sinaga. Anda sebagai seorang direktur PT PLN pada tahun 2009-2014. Tentunya hal ini mengejutkan. Apa tanggapan Anda tentang tanggal 4 itu? Betul, Pak Martin, mengejutkan karena sebenarnya sistem itu sudah punya barikade-barikade ya. Oke. Okay. Tapi kok bobol gitu ya. Itu pertanyaan semua orang. Iya. Jadi dari sejarahnya memang sutet ini berusia 35 tahun. Dan juga waktu itu baru sampai Jawa Tengah. Oke. Okay. Nah, usianya 35 tahun. Sutet itu ya saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sepertinya dia butuh perhatian ekstra. Oke. Okay. Karena sudah tua. Oke. Okay. Nah, kejadian selama 35 tahun dia 7 kali blackout sebenarnya. Rata-rata 5 kali. Iya. Yeah. Tapi dampaknya luar biasa. Ini yang paling parah. Jadi kejadian itu memang di mana-mana pernah terjadi ya. Karena sistem itu walaupun kita sudah buat barikade-barikade, selalu saja ada kelemahan, apakah di alatnya sendiri, yeah, atau juga di yang mengurusnya, yang mengurus. Analisa Anda apa itu, Pak? Sebenarnya pasti ada pemicu. Oke. Okay. Pemicunya itu pasti teknis. Ya. Tapi kemudian kalau pemicu ini pasti sudah ada alat-alat di sistem ini yang automatically, secara otomatis akan memprotek. Jadi berlapis, pahit-pahit, itu ada kita sebut dengan kriteria N-1. Jadi apapun yang terjadi, apa pembangkit mogok atau solid transmission, pasti sistem aman dengan sendirinya. Itu otomatis begitu? Otomatis, kita rencanakan itu selalu sehari sebelumnya. Dan disimulasi. Betul. Tapi biasanya kalau sampai N-1
terlewati N-2, pasti sistem itu juga sudah tidak stabil lagi. Cuma biasanya sudah ada juga plan B-nya. Akan terbentuk pulau-pulau listrik, ya, mengamankan diri, automatically, dan nanti dispatcher yang ada di control center akan menjahit kembali sehingga pulih. Begitu sebenarnya yang disiapkan oleh yang menangani sistem. Artinya sistem ini sudah terbangun seperti itu harusnya. Ya, dan diberikan kepada sistem itu dengan elektronik, ya. Dan itu seperti pengamannya itu sendiri, ya, pengaman saluran itu duplikasi dua, bukan backup. Dua-duanya main. Siapa yang duluan nangkap gitu, ya, gangguan. Jadi kalau kejadian misalnya ada gangguan pun, misalnya kesambar petir, ya, kan banyak ini. Ada atau seperti ada kena pohon. Nah, itu otomatis nanti saklar di dua sisi. Itu semua bergerak, akan membuka. Saling berkomunikasi. Iya. Dan kemudian nutup. Nutup otomatis. Jadi harusnya safe aman, dong. Stable. Safe, ya. Tapi kalau memang gangguannya itu permanen, dia akan buka total. Oke. Tapi tentunya ada saluran lain, dong. Saluran sutet itu seperti kalau arteri itu, jalan arteri, ya, itu kayak tol, tol itu satu tol itu 10 arteri. Oke. Jadi sebenarnya masih nyaman untuk nyetirnya, ya. Makanya sudah kalau N-1 pun pasti aman. Nah, ini kan masih sedang diinvestigasi, ya, apa detailnya. Kita tunggu hasilnya. Siogianya pasti blackout itu terhindari. Karena kejadian misalnya ada putus satu sutet atau ada pembangkit besar hilang, ya lazim terjadi. Itu lazim terjadi dan kita sudah waspada untuk itu. Dan sistem sudah mengatasi itu sebenarnya dengan sendirinya. Tapi akhirnya toh tetap terjadi. Dan nanti mungkin Pak Fikner bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya ke Pak Eka dulu. Pak Eka Dewanto, pada saat tanggal 4 Agustus itu, kita udah tahu bahwa weekend adalah hari orang datang semua ke mall, ya. Walaupun di satu sisi dikatakan bahwa itu adalah hari di mana beban itu terendah, tetapi di tempat-tempat rekreasi, di tempat-tempat hiburan udah pasti itu banyak. Apa yang terjadi pada saat itu? Jadi gini, pada saat tanggal 4 Agustus itu kebetulan betul hari libur, Pak Martin. Hari Minggu, ya, hari itu. Hari Minggu, betul. Oke. Jadi saya kaget luar biasa pada saat itu, pada saat dikabarkan dari tim kami bahwa blackout nih. Blackout. Saya terus terang waktu itu dengan keluarga sedang mau ada acara gitu kan. Kemudian pada saat kami mau kunjungi satu restoran, dia juga blackout. Waduh. Ya, akhirnya saya pikir sama keluarga, ya udah, saya sekalian kerja lah, saya ke mall. Karena gini, mall kami itu, kebetulan Pondok Indah Mall itu full backup by genset itu 100%. Udah pasti. Begitu, PLN mati, genset terus nyala. Otomatik langsung nyala. Ada sekian detik dan sekian waktu yang dibutuhkan, time distance-nya untuk membackup seluruh operasional. Oke. Nah, saya langsung ke PIM waktu itu, ke Pondok Indah Mall. Saya mendapati semua operasional berjalan normal. Tapi saya waktu itu awalnya betul, saya waduh, mau komplain nih. Karena apa? Karena genset saya nyala itu satu hari lumayan tinggi kan biayanya, gitu ya, lumayan tinggi biayanya. Nah, tapi kemudian lambat laun saya cek one by one, tenant kami ada masalah apa tidak? Gitu. Oh enggak ada masalah. AC tersalurkan dengan baik, listrik jalan on semuanya. Artinya semua dalam semua kondisi 100% pelayanan well operated. Okay. Kita bisa deliver service kita dengan baik. Yeah. Nah, yang pertanyaan kedua adalah, saya tanya ke tenan-tenan saya gitu, toko-toko, gimana sekarang? Itu pada saat kurun waktu kurang lebih sekitar 3 jam, 4 jam setelah. Setelah dia putus total di 11.35 itu, ya? Iya. Oke. Amazingly, tingkat kunjungan kami naik, Pak. Naik tiba-tiba. Karena rumah-rumah pada mati lampu, Pak. Exactly. Iya, termasuk saya juga. Nah, ini anak-anak udah teriak, papa panas, gitu panas, kan. Oke, datangnya ke mall lagi, yang tempat dingin. Memang mall itu pada saat during those time, ya, itu escape place yang sangat nyaman. Sangat nyaman. Sangat nyaman. Nah, tiba-tiba kami kedatangan pengunjung yang cukup banyak. Lalu juga pada saat itu kami lihat ini kok nggak nyala-nyala. Karena ada parameternya itu, genset kami beroperasi ada parameternya. Nggak masuk-masuk, nggak sempat. Tim kamu tanya tuh ke pihak PLN, kapan masuk, kapan nyala. Mereka belum tahu. Soalnya kita tahu bahwa dari berita, wah ini sambungan dari sebelah
Jawa Timur, Jawa Malang ya waktu itu ya, lain-lain itu nggak masuk-masuk gitu. Hmm. Oh ya sudah, berarti saya putuskan. Oke, kalau gitu kita running genset sampai dengan malam. Saya cek solarnya cukup apa enggak. Wah, alhamdulillah cukup Pak. Iya. Cukup. Saya bilang besok gimana gitu. Oke. Cukup Pak, aman kok sampai besok. Seminggu gimana gitu. Waduh, entar dulu. Gitu kan. Masalah solar kan. Jadi standby lumayan panjang ya. Panjang. Sebenarnya. Kita panjang. Okay. Kita selalu operation prosedur kita panjang. Kita sekian hari. Oke. Okay. Nah, tapi yang mengagetkan adalah pada saat sore menjelang maghrib itu berduyun-duyun datang Pak. Semakin banyak. Iya. Oh. Rekord kami itu menyebutkan di hari itu biasanya hari Minggu itu 21.000, 20.000, 21.000 mobil yang datang ya. Berarti orang yang penuh itu sekitar ya 3,5 kali lah. Mobil 2 lah ya. Tiga, biasanya 3,5 kali. Tiga setengah kali karena orang yang kan, ya. Iya. Nah. Jadi pada ini menanggung keuntungan. Wah, betul Pak. Jadi pada saat itu kita rekord sampai dengan akhir itu 24.000 mobil masuk Pak. 24.000 mobil masuk pada hari itu. Biasanya, itu. Biasanya okay. Berapa? Biasanya 20.000, 21.000 per minggu ya. Ada 19.000. Jadi kenaikan jumlah mobil parkir itu ada kurang lebih sekitar 15-16%. Oke. Okay. Gitu. Dibandingkan minggu sebelumnya. Dibandingkan tahun sebelumnya, kami menangguk kenaikan traffic itu 21%, 22% gitu ya. Nah, kemudian saya tanyakan ke tenant-tenant kami. Bagaimana transaksinya? Mereka bilang, naik Pak 40%. Naik 40%. Ada yang bilang, flat sih. Saya bilang, iya emang kamu... Tenan makanan ya? Mungkin ya? Makanan, termasuk fashion Pak. Termasuk fashion? Jadi naik semuanya. Lalu saya bilang nih, apa saya minta PLN untuk mati lagi gitu ya? Oke, ini menarik. Di tengah semua orang berteriak bahwa kita mengalami kerugian dan lain sebagainya. Ada satu sisi sebenarnya yang... dalam tanda kutip mendapatkan keuntungan. Betul Pak, betul. Oke. Okay. Baiklah pemirsa, saya tentu masih punya satu orang narasumber lagi yaitu Dr. Insinyur Mandarep Pasaribu. Kita masih di atas-atasnya dulu nih Pak Mandarep. Yes. Anda melihat seperti apa pada tanggal 4 itu? Baik, Pak Martin dan pemirsa Nusantara TV yang kami hormati, saya tentunya akan mencoba membuat analisis yang sangat sederhana ya dari sisi strategic management. Oke. Okay. Kalau dari penjelasan Pak Piknik tadi jelas bahwa sistem Jawa ini sebenarnya sudah sangat cukup bagus ya. Ada beberapa benteng yang sudah ya dilakukan ya, kemudian juga daya terpasangnya 35.000 megawatt ya. Beban puncaknya pun hanya 27.000, apalagi hari Minggu mungkin lebih di bawah itu ya. Jadi sebetulnya cadangan cukup besar. 27.000. 27.000 beban puncak. 35.000 juga aman ya Pak. 35.000 megawatt sebenarnya. Secara teknis sebetulnya kalau saya melihat itu tidak mungkin kita terjadi blackout itu ya. Tapi saya melihat memang sebesar apapun selalu ada yang perlu kita perhatikan ya, selalu ada yang perlu kita perhatikan, khususnya kalau dari tinjauan dari strategic management yang sudah diturunkan itu dari strategic menjadi SOP, standard operating procedure ya. Hitungan kami ada ini SOP yang tidak dijalankan ya. Oke. Pak, baik dari SOP pemeliharaan maupun dari SOP operasinya. Menjadi menarik adalah SOP yang tidak dijalankan. Kita berhenti di situ dulu. Dan masih ada belum masih ada lagi ya. Bisa juga SOP yang ada saat ini ya. Mungkin sudah tidak pas lagi dengan kondisi saat ini gitu. Jadi misalnya harus direview lagi ya sesuai dengan perkembangan sistem kita. Iya, ini yang menarik Pak. Jadi ada SOP yang tidak dijalankan atau yang sudah tidak cocok. Tidak cocok. Dan kita akan bahas di segmen berikutnya. Terima kasih. Baiklah pemirsa, kami akan kembali tentunya si panggung politik setelah pesan-pesan berikut ini.